أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بنجاكان الإمام المتفرجين مدام tuan-tuan dan puan-puan yang minta Allah SWT, alhamdulillah, bersyukurlah syukur kepada Allah SWT yang mempertemukan kita sekali lagi pada malam yang barakah ini, malam Jumaat, malam yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ya, malam Jumaat, malam yang amat mulia kepada Allah SWT, ya. Jadi kita syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT beri peluang kepada kita untuk sama-sama duduk dan menghampirkan diri kita kepada Allah SWT, menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan adanya kita dalam rumah Allah SWT ini, menjadi tetamu-tamu Allah SWT ini, insyaAllah dikekalkan oleh Allah SWT. Dan kita juga berdoa, ya, bukan saja kita dipilih oleh Allah SWT, tetapi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita, anak buah kita pun dijemput sama oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita sambung cerita kita tentang tarbiyatul aulad ataupun pendidikan anak-anak berdasarkan kaedah ataupun cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Manhajul tarbiyah an-nabawiyah at-tifli. Bagi yang ada anak, alhamdulillah, teruskanlah apa-apa yang boleh kita ambil untuk kita perbaiki keadaan dan cara kita didik bentuk anak-anak kita. Bagi mereka yang belum ada anak, bolehlah belajar-belajar cara-cara anak. Kalau mungkin kita ada anak, anak kita pula akan dapat anak, maka kita boleh turunkan ilmu. Dia tak boleh pakai seorang-orang. Ilmu Allah SWT ini nak kena dikongsi bersama, insyaAllah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Anak adalah merupakan amanah. Amanah artinya apa, tuan-tuan? Amanah artinya satu tanggungjawab yang kita tak boleh nak lepas. Bila kita ada anak, artinya anak itu menjadi tanggungjawab kita. Menjadi tanggungjawab artinya di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan tanya kita, wahai Fulan bin Fulan, apa yang telah kamu lakukan untuk mendidik anak kamu supaya anak-anak kamu taat pada aku, kata Allah. Apa yang telah kamu lakukan untuk menjadikan anak-anak kamu anak yang tunduk pada aku, pada perintah Allah. Apa yang telah kamu lakukan pada anak kamu untuk anak-anak kamu itu jauh daripada melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Kalau anak kita insya-Allah alhamdulillah masuk syurga, jadi soalan tu tak banyak sangatlah pada kita. Sebab anak-anak pun dah boleh jawab sendiri dengan amal-amalan yang dibuat. Tapi kalau sekiranya anak tak boleh nak lepaskan diri, maka soalan itu akan ditujukan balik kepada mak bapak dia. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab dia agak besar. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kita dengan anak ni memang kita tak boleh nak kawal 100%. Masa dia kecil, alhamdulillah. Masa dia di rumah lagi, masih boleh kita kawal kontrol dia. Tapi kalau dia dah besar, dah belajar jauh-jauh, dah masuk asrama, pergi universiti, pergi luar negeri lagi, tidak ada apa yang kita boleh tahan dia daripada melibatkan diri daripada perkara-perkara yang tidak diradai oleh Allah SWT. Sebagai mak ayah, kita cuma boleh apa? Boleh titipkan doa. Baca doa. Ya Allah,
Ya, anak aku pula ada luar negeri sekarang. Ya Allah, aku tak tahu macam mana keadaan dia, macam mana akhlak dia, macam mana perangai dia. Aku dah buat yang terbaik, ya Allah. Aku dah didik dia, ya, dah selalu ingatkan dia, ha, bagi tarbiah dekat dia. Tapi aku tak tahu apa yang dia buat di luar negeri sana, ya Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Kalau ditakdirkan kita pergi, dijemput oleh Allah SWT, dalam keadaan kita dah buat apa yang patut kita buat, InsyaAllah. Ya? Kalau kita pejam mata pun, mata tu pejam comel, molek lah pejamnya. Ya? Tapi kalau kita tak buat tunai amalan kita yang betul, kita tak buat dengan betul amalan kita pada anak kita, payah nak celik-celik tuan-tuan. Artinya apa? Artinya ada sangkut lagi. Ya, amanah kita tadi tak terlepas lagi kepada anak kita. Ya, sebab itulah tuan-tuan, anak ini adalah amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT, kata Imam Ghazali. Hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang masih bersih tanpa ukiran dan gambar. Ha, ini bagusnya. Ya. Peluang bagi kita, bagi orang tua ni, ya, anak tu dia bersih, suci. Ya. Hati anak bila lahir je, comel, molek, tak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada nak fikir durhaka, tak ada fikir nak buat satu maksiat, tak ada. Kosong, comel, cantik. Macamlah kain yang putih bersih, kata Imam Ghazali. So, bila kain tu putih, cantik, siapa yang mewarnakan dia? Siapa yang mewarnakan dia? Yang mewarnakan dia tak lain dan bukan adalah ayah dia, mak dia. Hatta walaupun orang tu tak Islam pun. Hatta anak orang kafir pun, kalau dia dilahirkan, dia sebenarnya juga sama dengan anak orang Islam. Sama, suci, bersih juga. Sebab apa? Sebab anak itu memang dilahirkan ataupun dicipta oleh Allah Ta'ala bila lahir daripada perut mak dia, tak kira lah mak dia tu apa agamanya, tapi anak itu tetap dikira anak yang dalam fitrah. Fitrah artinya berada dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Suci, comel, cantik dia anak kita sebenarnya. Ya? Jadi sebab itulah Imam Ghazali kata, dia siap untuk diukir dan cenderung kepada apa saja yang dipengaruhinya, yang boleh mempengaruhi dia. Jadi anak kita ni tuan-tuan, kita sebut dia nak jadi apa. Kalau dia mula-mula lahir tu, kalau tuan-tuan rasa nak jadi ulama, jadi ustaz, bentuk dia. InsyaAllah dia jadi ustaz, jadi ulama yang besar, insyaAllah. Ya? Kalau nak jadi doktor, daripada kecil lagi bentuk dia jadi doktor. Ya? Kalau nak jadi nelayan yang bagus, tuan-tuan nelayan ramai kat sini, boleh. Apa salah? Pertanian itu adalah perniagaan. Tak salah tuan-tuan bertani, berkebun, tak salah. Walaupun orang kadang-kadang nampak ialah petani ni low class, tapi sebenarnya ramai orang petani, orang nelayan yang kaya raya tuan-tuan. Dan lebih hebat daripada ustaz-ustaz, doktor-doktor. Itu tidak jadi masalah. Kita boleh bentuk anak kita apa saja yang kita nak bentuk. Itu tentang dunia, sama juga akhirat. Kita boleh bentuk anak itu jadi apa yang kita nak, insyaAllah. Kalau betul cara dia, insyaAllah sampai. Artinya apa? Kalau kita nak anak itu jadi alim ulama yang besar, insyaAllah, daripada awal apa kita buat? Daripada dalam perut mak lagi kita pun bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacakan hadis. Hadis-hadis Nabi SAW masih dalam perut lagi. Bila lahir pun sama. Diazan, dikomatkan dia. Kemudian ditunjukkan apa yang baik dalam rumah tu. Sentiasa dengan ayat-ayat Quran, nasyid-nasyid Islami. Tak ada benda-benda yang maksiat-maksiat. Benda-benda yang melalaikan dia. Tak masuk dalam telinga dia. Kaedah dia. Start anak boleh bercakap. Ajar dia perkataan-perkataan yang baik. Kalau nak marah, jangan marah. Mana maki hamun, tak. Cakap lembut dengan dia, didik dia. Mana bentuk dia. Masya Allah tuan-tuan. Percayalah dekat saya, kalau kita buat betul-betul ikut cara dia sunnah, jauhi dia pada sebarang perkara-perkara yang boleh rosakkan diri dia, hati dia, insya Allah. Apa yang kita nak capai, itu boleh dia capai. Ramai orang yang
anak melatih atau latih anak dia umur 10-11 tahun dah khatam. Bukan khatam Quran dah kan? Kita ni khatam habis baca dah. Orang lain khatam habis hafal 30 juzuk umur 11-12 tahun. Itu yang kita nak. Jadi bayangkan kalau budak umur 12 tahun dah hafal Quran sepenuhnya, bayangkan apa yang dia akan jadi akan datang. InsyaAllah. Kalau dia hafal Quran, kalau kita orang Melayu tak faham, peringkat lepas 12 tahun, lepas dia hafal tu, dia akan mula mengkaji Al-Quran. Dia mula memahami Al-Quran. Peringkat umur 12 tahun, 13 tahun. Umur 14 tahun, 15 tahun. Kalau betul-betul dia belajar mendalami Al-Quran 15, 16 tahun, dia dah boleh jadi ustaz. Nah, dia boleh mengajar kat masjid. Dah Quran hafal? Saya tak hafal Quran, tuan-tuan. Baru belajar-belajar lah menghafal. Duduk dengan budak-budak temani dekat budak. Dekat Mak Tafi tu, belajar-belajar nak menghafal Quran. Segan kat budak. Umur berapa? Baru 48. Budak umur 11 tahun, 12 tahun dah hafal Quran. Kita umur dekat 50, barulah rangkak-rangkak nak menghafal Quran. Dan malu sungguh. Malu dengan budak-budak. Tapi tak apalah. Buat jugalah kan. Tidakkan sampai mati malu. Buat juga sementara yang boleh kan. Jadi maknanya kalau kita didik bentuk anak kita tu insya-Allah taala. Ya, cuma masalah apa yang berlaku? Bila kita didik anak, ramai orang juga berebut nak didik anak kita. Anak ada seorang je. Bila lahir je anak kita ke dunia, dia akan jadi perebutan. Sebab tu kata orang, kalau kita nak kahwin kena cari yang isteri yang selari dengan kita. Sekufu. Sekufu tu maknanya kalau kita ni jadi kaki masjid, kita nak isteri kita kaki masjid juga. Kalau kita ni jenis semayang buat ibadat, kita nak isteri kita pun sama buat ibadat juga. Jangan bercanggah. Bercanggah masalah. Dia berebut. Berebut nak didik anak. Okay. Yang ni nak jadi ulama. Yang ni nak jadi apa? Penyanyi rock. Ha, itu masalah tuan-tuan. Ha, pening budak. Sekali dia datang masjid, balik rock. Ha, pergi masjid, semayang-semayang orang balik roh. Haa, sudah. Jadi akhirnya berbelah bagi anak tu. Akhirnya yang mana menang? Yang roh menang, tuan-tuan. Yang gandum tu menang. Sebab benda tu tak payah kempen-kempen. Naluri je, budak suka. Yang lompat-lompat gelek-gelek itu semua orang suka. Ha, duduk masjid ni suka. Tak suka, tuan-tuan. Bukan seronok ke masjid ni? Tuan-tuan seronok ke masjid? InsyaAllah lah mudah-mudahan seronok. Tapi kadang bukanlah seronok sangat. Tapi kita paksa-paksa lah. Saya paksa pergi ke masjid, InsyaAllah. Dengan mengharapkan Allah Ta'ala reza dengan kita. Sebenarnya duduk masjid ni berlawan kan dengan nafsu kita. Sebab tu hebat kalau duduk masjid ni. Kalau dia boleh duduk masjid, lawan nafsu dia hebatlah dia. Sebab nafsu kita nak apa? Duduk rumah lah, beri. Duduk, terlentang, tengok TV. Itu lagi best. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana Allah Ta'ala telah pilih kita untuk berada bersama di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita nak harapan ya, supaya apa? Supaya anak kita pun dapat ikut apa yang kita buat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, berbalik pada anak kita tadi, anak kita ni bersedia. Dia menyerah je. Seolah-olahnya bila lahir ke dunia, dia kata, ayah, saya serahkan diri saya daripada ayah. Bentuklah saya macam mana pun. Ayah, saya dah lahir ke dunia. Ini tanggungjawab ayah untuk mentarbiah, mendidik saya. Tapi kalau ayah lalai, cuai, cuma tak bunyi lah. Tapi itulah pada hakikatnya, kalau ayah cuai, lalai, tak didik saya tuntut ayah dekat akhirat nanti. Memang betul pun tuan-tuan. Kalau kita tak didik betul-betul anak kita sampai akhirat, dia akan tuntut kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Kalau kita cuai dan lalai daripada tanggungjawab kita mendidik dan membentuk anak kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seterusnya, jika dia dibiasakan dan diajarkan untuk berbuat kebajikan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Mudah je. Apa-apa benda pun dia perlu ada latihan. Kita pun tuan-tuan nak dapat datang masjid ni pun berlatih. Bukanlah tua-tua datang, oi jadi baik tu tak. Dia kadang proses. Mujurlah
baguslah orang yang mungkin kat sini kalau saya tanya ada kot yang Allah Ta'ala jadikan dia sejak mula-mula masjidnya dibina sampai sekarang tak pernah ambil. Ha? Customer tetap. Alhamdulillah. Ha, kalau mula-mula masjid ni dibina, dia dah dan memang customer tetap sampai sekarang tak berubah, syukur alhamdulillah. Itu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada dia yang mungkin tak bagi pada orang lain. Ramai orang baru mungkin tahun dua tahun berapa-apa, alhamdulillah Allah Ta'ala sayang. Ya? Ada juga orang yang datang masjid tiba-tiba hilang banyak. Pun ada juga. Ha, tapi tak apa, dia pergi masjid lain. Tak apa. Dia pergi masjid juga. Ya, takut hilang lenyap terus. Ya? Jauh daripada masjid. Jadi sepatutnya, bila kita latih. Kalau kita contoh nak tengok. Sekarang tengah sibuk kat Mahat tu, tengah berlatih. Budak-budak berlatih macam-macam. Dengan debatnya, dengan pidatonya, dengan football, dengan bola, macam-macam. Sebab nak bertanding. Ha, nak pergi ke Darul Quran. Di Kuala Kubu ada pertandingan ihtifal. Negeri-negeri peringkat kebangsaan di antara tahfiz-tahfiz di seluruh Malaysia. Berlatih tuan-tuan. Dia nak cerita kat sini, anak-anak kita ni dia tak pandai pun kalau kita latih dia menjadi. Ya? Macam juga kita ajar anak baca alif batak. Mula-mula pandai dia, tak pandai. Alif. Ha, lepas kita baca alif dia, ba tu sambung dia kan. Ini alif, ba kita. Alif, ba, alif, ba lah, ikutlah. Ikut je anak kita kan. Tapi lama-lama, dia pandai. Eh? Ha, jadi sebab itulah, anak-anak ni dia tidak boleh kita latih, kita tinggal. Kita suruh, kita tinggal. Tak boleh dia, tak jadi dia. Eh? Anak-anak ni kena bimbing. Bimbing tu dia bimbing. Bawa dia, pimpin tangan dia sama-sama. Buat sama-sama. Macam kita ajar anak kita berjalan mula-mula. Macam mana kita latih dia? Kalau tak latih berjalan juga dia sampai masa. Cuma dia lebih cepat kalau kita pegang dia, ajar dia, latih dia. Hari-hari jatuh bangun. Hari-hari tak pernah jemu. Maka insya Allah dia lebih cepat berjalan daripada anak-anak yang tidak dilatih. Sama juga kita nak jadi anak kita suruh jadi baik pun sama juga. Kena latih. Ya? Eh? Kalau kita kata semayang anak, bukan cakap sungguh semayang je. Latih, jom anak, jom semayang. Okay. Mari ayah ajar, mari ibu ajar, okey semayang macam ni. Besok, dia tak semayang. Ajak lagi. Itulah proses, sampailah dia tahu nak buat. Itulah proses dia. Jadi kita nak bentuk anak ni, adalah proses yang memang lama tuan-tuan. Lama sangat. Jadi sebab itulah. Bila lama kita buat pendidikan, kita didik anak ni sebenarnya kesan di dalam. Dan kesan dia amat amat mendalam. Dan sebab itulah Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang amat besar kepada ibu bapa yang boleh membentuk anak dia menjadi anak-anak yang soleh, insya-Allah Serta yang rahmati Allah Subhanahu Ta'ala, seterusnya Imam Ghazali menyebutkan bahawa dengan begitu kedua orang tuanya akan berbahagia di dunia dan akhirat. Ya? Kalau anak kita boleh dibentuk dengan baik, tuan-tuan percayalah. Ya? Mak bapak sekarang ni kadang-kadang nak tidur pun tak lena. Ya? Nak tidur pun tak lena. Sebab apa? Macam-macam dengan cerita kat luar. Kita nak lepas anak kita pun rasa takut, tuan-tuan. Gerun. Ya? Anak kita tak tahu apa benda yang berlaku di luar. Kita risau. Ya? Kadang-kadang kita dah didik dia, dah cantik-cantik sangat dah. Daripada kecil sampai dia besar, tapi dia keluar, dia jumpa kawan-kawan yang tidak selari dengan apa yang Allah Ta'ala ajar, maka anak kita menyeleweng jauh daripada Allah SWT. Kita risau dalam hal. Ya? Walaupun kita memang tak boleh nak jamin. Tidak ada jaminan bila kita didik anak, dia pasti sampai akhir hayat dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Apa yang kita boleh buat ialah kita didik. Tegur. Perbetulkan apa yang tak betul. Dengan harapan mudah-mudahan dia boleh berjalan mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Kalau ditakdirkan berlaku sebaliknya, maka kita boleh cakap dengan Allah, ya Allah, aku serah segala-galanya pada kamu, padamu ya Allah. Aku dah buat.
dah buat segala-galanya dan kau tahu apa yang aku dah buat. Ya Allah, daripada kecil aku didik dia, daripada kecil aku tegur dia benda yang tak betul. Aku bawa dia pergi sembahyang, aku nasihat dia, bagi amaran kepada dia. Ingatkan dengan syurga, ingatkan dengan neraka, tapi aku tak boleh buat apa-apa. Kalau sampai peringkat tu tuan-tuan, kita sebenarnya tak perlu berduka cita dan bersedih lah. Sebab itu memang itu kehendak Allah SWT pada anak kita. Tapi kalau kita tak buat, macam mana kita nak jawab dengan Allah SWT? Tuan-tuan yang mati Allah SWT, kalau kita didik anak-anak kita dengan betul, kita boleh rehat. Balik rumah tengok anak kita ada kat rumah, anak kita sama-sama mesra, sama adik-beradik dia pun alhamdulillah bila sampai semayang, taat pada ibu bapa dia, taat pada Allah, taat pada Rasul, Masya Allah. Inilah yang kita doa selalu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqin imama. Kita minta pada Allah SWT supaya pun anak-anak dia jadi qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata kita. Sejuk hati kita. Bila balik rumah tengok anak-anak jumbo belaka, Masya Allah, seronoknya kita. Kalau balik rumah tengok lintah pukang, Ya Allah. Balik ada yang rambut tegak, berdiri macam ni. Macam landak rambut dia. Berkala-kala, biru hijau, berlilit di rambut dia. Koyak sana, koyak sini. Ya Allah, Akbar. Rasa nak balik rumah pun. Gerun, tuan-tuan. Inilah perbezaan dia. Inilah perbezaan yang berlaku dan kadang-kadang benda ni berlaku kepada kita, tuan-tuan. Kadang-kadang memang dia akan menyebabkan kita sedih, tapi jangan terlalu sedih dan berduka cita, sebab segala-galanya adalah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau anak kita ditakdirkan ada yang macam ni, tuan-tuan, kat rumah, atau anak-anak jiran kita, atau anak saudara mara kita, jangan kita marah, jangan kita maknanya berkasar dengan mereka, sebab segala-galanya adalah tertaluk kepada hidayah Allah SWT. Bergantung kepada hidayah Allah SWT. Kita nak marah lebih-lebih pun tak boleh, tuan-tuan. Cuma bukanlah kita biar, kita reda. Tidak reda, tapi kita terus-menerus menegur. Terus-menerus membuat, apa namanya, memperbetulkan sikap dia dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sekali Allah SWT ubah hati dan jiwa dia. Dan kita kena faham juga, tuan-tuan, tidak ada benda yang boleh berlaku kecuali apabila sampai saat dan ketika dia. Likulli syai'in ajal. Mana setiap benda tu ada tempoh dia. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak tekan sangat anak-anak kita ni, contohlah. Kita ajak dia semayang ke masjid. Kita nak pergi masjid. Mak, jom ikut ayah pergi masjid. Tak boleh ayah tak nak. Tak apa. Tak apa. Besok ajak lagi. Dusa ajak lagi. Tapi jangan kita bentak dia. Jangan kita marah dia. Jangan kita benci dia. Tak. Tak apa. Teruskan. Tak apa, Allah Ta'ala masih belum buka pintu ni. Besok ajak lagi. Esok tegur lagi ke mana. Bagus kita pergi sembahyang ke surau. Allah Ta'ala lebih sayang. Boleh dapatkan jalan yang lebih besar. Dia tak akan berlaku perubahan kecuali kalau Allah Ta'ala kata sampai masa dia. Kun fayakun. Bila kata jadi berubah, jangan berubah. Macam Allah Ta'ala ubah kita dulu pun. Kadang-kadang bukan tempoh yang sekejap. Tempoh yang lama. Jadi kalau ada anak kita ditakdirkan jauh daripada Allah SWT, jangan duka cita sangat. Tunggu dia, ajar dia, buat baik dengan dia. Dan berikan perhatian kepada dia, berikan kasih sayang kepada dia. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku? Anaknya dia balik rumah, dia tengok ayah dia. Dia tengok dah. Dia pun tak seronok lah dekat rumah. Memang patut kita kadang-kadang, tuan-tuan, maknanya tegas. Tapi tegas bukan bermakna kasar. Tegas bermakna kalau haram-haram, kita pertahankan itu haram dan kita jangan benarkan benda ini berlaku dalam rumah kita. Itu namanya tegas. Tetapi kaedah, cara kita nak mendekati anak-anak kita perlu kaedah yang betul. Perlu kaedah yang betul supaya apa? Supaya dia tak lari daripada kita. Kalau kita pergi marah dia, kita pukul dia, dalam keadaan dia tak tahu kadang-kadang apa salah dia. Dia tak tahu benda tu, kadang-kadang dia buat benda yang salah. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita tak ajar dia,
Tak didik dia dengar betul, maka dia tak tahu apa dia salah. Kita rotan ni, kita tampak, kita pukul dia, akhirnya dia lari daripada rumah. Siapa yang akan didik anak kita? Ya? Siapa yang akan didik anak kita? Orang lain yang akan didik anak kita. Kawan-kawan dia yang akan didik anak kita. Jadi sebab itulah, bila anak-anak ini dididik oleh kawan-kawan dia, kalau dapat kawan-kawan yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kawan yang tak bagus, apa yang jadi? Kesannya akan kembali juga pada kepada. Jadi sebab itulah, muslimin muslimah rahmat Allah SWT, buat je. Ha, yang penting buat saja. Buat je. Ha? Suruh je anak kita. Ajar je anak kita. Ajar je anak kita. Ya, sebab kita kena yakin bahawa hidayah itu berada di tangan Allah. Kita tak boleh beri hidayah. Balik dengan senyum. Rapat dengan hubungan. Kalau tuan-tuan tak pernah contohnya. Peluk anak. Pergi peluk dia. Yang lebih-lebih lah. Sikit-sikit. Mana tunjukkan kita sayang pada anak kita. Dan biar timbul kasih sayang itu bukan kerana anak itu dia tak buat benda-benda yang tak baik kerana takut pada kita. Ya? Atau gerun dengan kita. Takut dengan balasan ataupun mungkin punishment ataupun hukuman yang akan kita buat. Bukan kerana itu. Biar dia takut hanya semata-mata kerana Allah. Biar dia takut Allah. Itu pendidikan yang harus kita pasak. Ha? Kita tanam dalam hati dan jiwa anak-anak kita. Ya? Baik tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT. Imam Ghazali seterusnya mengatakan, dia kata demikian juga guru dan pendidiknya, sedangkan apabila dia dibiasakan berbuat jahat. Okey, maknanya yang mempunyai tanggungjawab untuk mendidik anak kita selepas kita adalah guru-guru. Ya, selepas itu adalah guru-guru. Sebab itulah tuan-tuan, perlu sangat, ya, perlu sangat kita pilih sekolah yang betul. Supaya apa? Selari. Banyak orang yang didik anak dia dengan cantik, baik, jumpa anak dia rumah, tapi dia pergi hantar je sekolah yang pun. Sekolah Methodist. Minta maaf lah kalau ada orang hantar sekolah Methodist, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sekolah Methodist sekolah apa? Sekolah, bukan setakat sekolah apa saja, sekolah Kristian. Sekolah yang pemiliknya Kristian, suasana dalam itu adalah suasana Kristian. Bayangkan saya tengok dekat Sentul, masa dia di KL. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana ibu bapa ibunya yang bertudung cantik pergi hantar anak masuk tu nampak salib. Tak depan. Allah SWT. Macam mana boleh hantar anak ke atas itu? Subhanallah. Saya tak dapat nak gambarkan macam mana boleh terbuka. Ya Allah kata. Kita nak tengok salib tu, ya Allah. Saya kalau lalu depan dekat tempat apa tokong dekat batu kes saya angkat. Tak nak tengok, ya Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Hati bencinya kepada tokong tu. Besar pula tu, ya Allah. Tokong sampai bila dah tokong sampai bila. Tokong apa? Masa sama sampai bila dah buat tu kan. Tokong apa dekat batu kes tu? Allahuakbar. Allah besar tu tepi duduk highway tu nampak. Tapi saya tengok-tengok sikit-sikit gitu je. Tapi angkat tangan, ya Allah, la ilaha illallah. Bencinya kita pada berhala-berhala. Tapi ada orang yang sembah ni, Allah ambillah anak aku, tolonglah didik. Macam mana tuan-tuan? Dengan berbagai-bagai alasan. Kata apa? Wah, bila kita hantar sekolah orang putih ni, oh anak kita advance, boleh speaking hari-hari. Oh anak kita jadi hebat. Hebat ke tuan-tuan? Hebat cakap, mungkinlah boleh speaking English, okay? Tetapi hatinya rosak. Hatinya semakin hari semakin gelap. Hari-hari tengok maksiat, tuan-tuan. Anak kita umur baru masuk sekolah 5 tahun, 6 tahun dah buat maksiat, tuan-tuan. Tuan-tuan ingin tengok salib tentang maksiat. Maksiat lah tu. Itu jin setan bergayut dekat saya dekat tu tuan. Tengok saja pun dah oh ya Allah, itu setan bergayut kat situ tu nak naik tu. Siapa je tengok salib lama-lama boleh rosak akidah dia tu. Sebab tu kita tak heran tengok. Kita pelik fikir-fikir tuan-tuan. Bukan kita nak menghina agama-agama ni, memang patut, bukan patut hina lah, tapi maknanya kita heran kalau ikut logik akal lah.
Macam mana boleh tokong macam tu yang tak bergerak, tak ada benda tu. Duduk gitu, disembahnya. Percaya benda ni boleh beri rezeki, boleh beri keselamatan. Ya Allah. Tak masuk akal. Macam mana ni tepuk? Kau tepuk rasa. Tepuk ni. Oh, semua kat sini. Perut ni, telinganya, ya Allah. Ada saya tengok dekat gambar. Pistol lah. Di korek ni letak pistol ni. Tepuk kat sini. Allah Akbar. Macam mana boleh fikir? Tak logik langsung. Kalau kita pun nak sabahan pun tak pernah sabah. Macam mana manusia ni boleh sebab percaya dan pegang sungguh-sungguh, sanggup mati kerana agama dia yang sesat. Tak pelik tu. Pelik kan? Pelik ya Allah. Tapi dia pun kata kita pelik juga. Eh? Orang gapir ke? Kau lagi pelik tak ada apa-apa pun. Kau sebab apa? Macam kami tahanlah sikit ada benda sembah ada kat depan tu nampak. Ni orang Islam langsung tak nampak apa benda pun sembah tak apa-apa. Nah, dia kata kita sesat. Dia kata kita sesat tuan-tuan. Orang Yahudi Nasrani, kenapa dia perangi kita? Kenapa orang Yahudi dekat Palestin tu tembak orang Islam, budak-budak dia tembak, dia bunuh kenapa? Kerana bagi dia, agama dia, umat Islam adalah musuh. Dia menganggap kita ni kafir. Bagi dia kafir tuan-tuan. Kita ni kafir bagi dia. Itu yang dia nak, dia bunuh dia tak peduli. Sama juga dengan Hindu. Dia melihat kita adalah sesat. Kita tengok dia sesat, nama dia sesat pun. Kan? Sebab itulah, kenapa dia boleh mempertahankan, kalau kita tengok dari sudut zahirnya, satu benda yang tak masuk akal, tapi dia boleh pertahankan apa? Tahu ingat apa dia? Syaitan dan jin tu duduk kat mana tu. Sebab tu kalau orang yang minum holy water tu, air suci dia tu, itu penuh dengan setan jin dalam tu. Gelap, minum memang gelap. Minum gelap hati tak boleh nak mujak tuan-tuan. Nak sebut tapi tak boleh nak keluar. Jin, syaitan dia, Masya Allah. Inilah sebenarnya yang mempertahankan agama Kristian, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Dia bukan, dia kadang-kadang nak Islam tapi tak dapat Islam. Sebab tertutup, jin syaitan yang memain peranan yang amat. Namun. Cuba bayangkan tuan-tuan kalau anak kita hari-hari pergi, apa benda disajikan makanan dengan anak kita pun tak tahulah. Dah lah masuk awal-awal, orang masuk baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, masuk tengok salib tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada anak belajar dekat sekolah-sekolah yang Kristian tu, bawa keluar lah. Bawa keluar, itu wajib. Bagi saya bukan bagi fatwa tuan-tuan. Bukan saya bagi fatwa, saya tak layak bagi fatwa, bukan saya mufti. Tapi pada pandangan saya, ianya wajib. Kerana apa? Kerana dia boleh merosakkan akidah anak kita. Nak didik senang tuan-tuan. Hantar sekolah agama pun nak didik, Masya Allah, bukan main susah. Dah sekolah agama tu. Duduk tahfiz Quran. Nak didik pun kadang-kadang masalah tuan-tuan. Dah hafal Quran hari-hari. Dah dekat tu. Bayangkan aku pilih hantar sekolah Kristian tu lagi. Lagi susah, lagi mani kerah lah tuan-tuan. Lagi keras lah nak perbetulkan, memang jadi masalah yang besar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita bila kita didik anak kita betul di masa di sekolah, pastikan anak kita mendapat pendidikan yang sama selari dengan apa yang kita didik bila dia masuk di sekolah dia. Dengan tadikanya bermula daripada tadika, daripada tadika pergi ke sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sampai industri. Pastikan dia selari. Barulah kita boleh insyaAllah senyum sikitlah. Bolehlah kita kata bukan jaminan 100%, tapi kita boleh kata orang tidur lena sikit. Anak kita sebab apa? Kita pergi sekolah tadika, ustaz-ustaz, cikgu-cikgunya, ajar dengan apa yang kita dah ajar kat rumah. Tak ada ajar benda-benda mengarut-ngarut. Benda-benda lagu-lagu yang tak masuk akal ajar pada anak. Lepas satu marhalah, satu peringkat, pergi sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan pun kita tahu, cikgu-cikgu kita ajar benda-benda yang baik. Ajar baca Quran, ajar bari akhlak, kapal agama, dia sambil pelajaran-pelajaran yang lain, sains, matematik dan sebagainya.
Kan? Pergi sekolah menengah, penuhnya buat sama juga. Kan? Anak-anak kita diajar, dididik dengan agama, takut Allah, takut akhirat, tak sedaya segala-galanya. Kan? Cerita tentang syurga dan neraka, sama sahaja universiti pun sama juga. Jadi kita tenang jiwa kita insyaAllah. Jadi kena ada kesinambungan. Jangan kita seksa ataupun jangan kita rosak anak-anak kita dengan tindakan yang tidak betul. Sebab itulah tuan-tuan bagi saya, untuk lebih selamat dan lebih mudah untuk kita didik anak kita, pastikan anak-anak masuk sekolah agama. Ya? Saya, walaupun orang panggil ustaz tuan-tuan, tak sempat nak jaga anak sendiri. Tak sempat. Pergi pagi balik kadang malam. Masa bila kita didik anak? Isteri boleh lah. Isteri pun sibuk dengan cara dia. Kan? Jadi siapa yang patut kita serahkan pendidikan kita? Gurulah. Contohnya pergi hantar tak mahat hafiz. Pukul 3, pukul 5, pukul 5 dah bangun. Kita kadang kat rumah nak didik anak pukul 5 bangun. Kita pun tak bangun lagi pukul 5. Contohnya. Itu satu latihan yang bagus. Bangun. Pergi semayang sunat. Semayang sunat tahajud dan sebagainya. Witir dan sebagainya, semayang hajat. Pendidikan itu berjalan rutin harian macam tu. Lepas tu baca Quran. Lepas baca Quran masuk kelas. Lepas tu ada lagi sampai maghrib. Maghrib pun ada kuliah lagi. Baca Quran, hidup dengan Quran. Itulah suasana yang kadang-kadang kita tak boleh nak buat dekat rumah kita, tuan-tuan. Jadi kalau kita hantar sekolah yang tak betul, kuasa habislah. Program-program yang kita dah cantik dekat rumah kita buat, program comel dan sistem tu, masuk sistem yang salah, rosak, hancur buah habis sistem yang kita buat. Ya, jadi sebab itulah kita hantarlah anak kita ni kepada sistem yang cantik. Ya, yang cantik. Sebab guru-guru ni memainkan peranan yang penting, tuan-tuan. Ya. Kemudian, okey, itu kalau kita didik anak-anak kita dengan baik. Dengan baik, dan guru pula kita dapat guru yang baik, maka insyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian, sedangkan apabila dia dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja seperti membiarkan haiwan ternak. Oh. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya. Artinya kalau kita tak jaga anak kita dengan betul, artinya membiarkan dia macamlah kita biarkan haiwan ternak. Anak kita ni tuan-tuan, dia boleh jadi orang yang amat-amat baik, dia boleh jadi anak yang amat-amat tidak baik. Dia bergantung kepada macam mana kita bentuk dia. Macam mana kita bentuk dia. Kalau kita bentuk dia dengan baik, masya-Allah. Hebat dia jadi, ya. Maka dia akan sengsara dan binasa. Dosanya pun akan dipikul oleh orang yang bertanggungjawab untuk menguruskannya dan juga walinya. Ha. Tuan-tuan, kita nak pikul dosa kita pun masya-Allah. Kalau boleh nak minta lah tolong. Kok adalah orang-orang yang boleh tolong-tolong ringankan dosa-dosa kita ni. Kalau boleh, ada yang sanggup, tuan-tuan. Nak kita bayarlah gaji bulanan. RM100-200. Tolong pikul dosa kita. Boleh? Ada orang nak? Tak ada orang sanggup, tuan-tuan. Tak ada orang lain sanggup untuk menanggung dan juga membawa beban dosa yang besar daripada dosa orang lain. Bukan orang-orang yang kawan-kawan kita memang tak maulah. Mak ayah kita tak nak. Seperti mana ayat yang saya bacakan pada 2 minggu lepas. Di hari akhirat, ya. Allah Ta'ala sebut macam mana? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari kiamat, semua orang akan lari daripada orang lain. Lari, tuan-tuan. Nak harapkan supaya apa? Supaya orang ambil dosa kita. Jangan harap. Tak ada, tuan-tuan. Semua orang akan lari daripada kita. Siapa yang akan lari? Wa ummihi wa abi. Mak kita. Mak kita, kita harapkan mak kita kalau dunia ni, sanggup dia. Kalau anak kita katalah ditakdirkan, kita tak jauh, ditangkap oleh polis lah. Kerana sebab-sebab tertentu. Mak ayah kita sanggup pergi jamin kita. Mak ayah sanggup jamin. Di dunia. Tapi di akhirat apa jadi? Nampak je anak dia lari, tuan-tuan.
Ini kenyataan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ini yang akan berlaku, pasti akan berlaku. Mak ayah akan lari daripada kita. Ummihi wa abi. Mak ayah dia. Lari tuan-tuan. Nampak dia lari. Takut. Takut apa? Takut. Takut ni anak dia ni. Anak ni pun pegangnya tak lepas-lepas. Macam mana? Jiri dia sendiri pun tak lepas. Wa sahibatihi wa bani. Isteri tuan-tuan. Baik, kalau sekarang ni insyaAllah. Eh? Kalau apa pun berlaku, isteri sanggup berkorban. Suami pun sanggup berkorban. Eh? Kalau terkejut kalau isteri katakanlah lemah. Nah, khususnya kalau isteri yang baru kahwin lah. Kalau dah lama kahwin tu mungkin lepas je kot. Eh? Kalau isteri baru kahwin, dia kata sayang. Lemah, terkejut dia mati sama tak apa. Sanggup. Tapi akhirat jangan harap tuan-tuan. Tengok lelaki dia lari. Lari. Menciput lagi. Wa sahibati wa bani, anak dia pun sama. Isteri anak pun sama. Lari tu. Eh? Anak kita harap boleh bantu. Dunia okey. InsyaAllah. Eh? Khususnya kalau bapak tu banyak harta. Eh, anak tak lari punya. Eh? Kita tengok ayah ni buat. Ayah pun tak lama lagi tak pula. Eh? Minta tolong pun dia. Anak kalau kita ada harta, tuan-tuan, minta tolong pun dia. Oh, yes sir. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada harta, kalau tak kena didik, ramai yang lari daripada kita, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena didik anak betul-betul. Dan supaya apa? Dia buat satu benda bukan kerana kita, bukan kerana harta yang mungkin kita akan tinggal untuk dia. Jadi buat lillahi ta'ala. Itu yang kita nak didik. Lillahi ta'ala. Dia buat segala-galanya kerana Allah. Bila wujud keikhlasan, jelas perjalanan dia nak tuju ke mana. Tapi kalau dibuat kerana kita, kerana harta kita, kerana kita ni backing, malah selalu dia pun takut, dia tak kekal. Ya? Jadi sebab itulah, ya, kita kena pastikanlah anak kita ni berada dalam garisan yang betul. Kenapa? Kerana kalau kita didik dia dengan baik, insyaAllah, ya, maka dia akan selamat di akhirat dan kita pun boleh tumpang sama. Ini yang bestnya. Bestnya tuan-tuan, kalau anak kita tu anak yang soleh. Pertama, kalau ditakdirkan kita meninggal dulu, anak-anak ni dah yang nanti akan doa untuk kita. Ada ke orang lain nak doa untuk kita? Ya? Tak ingat pun tuan-tuan, kawan-kawan kita yang mati tahun lepas. Ada kita doa ke dia? Tak ingatlah. Ingat kena lagi nama yang meninggal tahun lepas. Bila saya sebut ni baru mula datang nampak. Oh, lupa eh. Jadi sama-sama sekali. Saya pergi mancing sekali kadang-kadang. Sama sekali semayang. Tapi nak doa pun dia. Lepas semayang, ya Allah. Aku ada kawal simak ni, ya Allah tolong lampukan dia. Ada kita buat? Jarang-jarang berlaku. Eh? Ada. Tapi jarang-jarang berlaku. Tapi anak kita tuan-tuan, insyaAllah kalau kita didik dia dengan baik. Sebab ada standard doa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa yang diajar daripada kecil. Yang kebanyakan kita hafal. Walaupun tak faham. Eh? Walaupun tak faham. Tapi tak apalah. Yang penting baca lah. Allah Ta'ala faham. Walaupun anak kadang-kadang dia baca tapi dia tak faham. Tak apa. Eh? Artinya dia akan doa. Ada standard. Kalau kita nak harap dengan pada orang lain tak akan doa pada kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita didik anak ni. Anak ni nanti akan bantu kita masuk syurga. Sebab itulah kena jaga anak-anak. Baik-baik. Sebab kita tak lock kata orang dengan tenaga kedudukan kita je nak masuk syurga. Tak boleh. Kita kena bantuan orang lain. Siapa bantu kita? Anak kita lah. Macam mana anak kita nak bantu kita kalau dia tak ingat Allah? Eh, ada ke dia? Semayang budak, puasa budak, ada tiba-tiba doa. Tak jadi tuan-tuan, tak mohonnya. Orang yang berdoa ni masa bila? Biasanya doa selepas solat. Masa lain jarang doa. Kalau nak doa pun masa apa? Masa dekat tenggelam. Contohnya, pergi mancing masuk jatuh dalam sungai. Yang tak pernah berdoa masa tu dia berdoa, ya Allah selamatlah aku taubat ya Allah. Masa tengah anyuk tu. Pak terpegang dekat dahan kayu, alhamdulillah. Taubat dia juga macam tu. Ya, tapi nak agak doa pada masa lain tidak ada. Yang sebab tu kita kena didik anak supaya solat, supaya dia akan doa kepada kita. Untungnya, kalau orang ada anak ramai,
didik betul-betul, Masya Allah. Seorang jadi imam, ya, 10 orang, 12 orang nak belakang jadi makmum je. Ha. Allahumma ufil lana, zunubana, wali-walidina, adik-adik belakang, amin, amin, subhanallah. Cantik indahnya kita pulang kubur, senyum, ya Alhamdulillah, ya Allah, terima kasihlah bagi anak ramai. Kalau kita didik dengan betul. Tapi kalau kita didik dengan tidak betul, tuan-tuan, menangis yang malam-malam, tuan-tuan, ya Allah, kita dosa kita banyak. Agar anak-anak doa, anak-anak langsung tak ingat kita menangis yang malam, tuan-tuan, ya Allah, kenapalah, apalah, hanya daripada ada anak aku, ya Allah. Siapalah yang nak bantu aku, ya Allah. Menyesal, tuan-tuan, dalam kubur pun dah kita akan rasa keazaban, keseksaan dia. Ya, sebab apa amalan-amalan kita yang kurang, dosa-dosa kita yang mungkin Allah Ta'ala, kita tak sempat lagi bertaubat dengan Allah Ta'ala, tak minta ampun, tak sempat, sedih tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita nak dengan anak-anak kita ni, anak yang mampu untuk doa pada kita, supaya biarlah dunia ni kita susah, tak apa. Dunia ni macam mimpi je sebenarnya. Tak apa. Kita susah macam mana pun dunia ni bila kita mati, oh, rupanya mimpi je. Mimpi je. Dunia ni macam mimpi. Kalau malam tadi, contohnya kita mimpi, kena kejar ke buaya, contohlah. Buaya kejar kita. Kejar, masuk sungai, buaya ikut. Keluar daripada sungai, ikut lagi, naik pokok. Buaya ikut, naik pokok dalam, buaya mimpi kan. Terkejut pokok. Ikut, buaya terkejut sekali. Lepas tu akhirnya bila terkejut, kita terlantar, gah. Buaya gigit kaki kita. Kita menggelupur, kiri kanan, menggelupur, minta tolonglah. Bini kita yang dah bangun, kita mimpi ni. Bini kita tengok kita, kenapa abang? Kejut, gini kan. Tengok muka berpeluh habis. Oh, mimpi kena kejar ke buaya. Allah, macam betul. Macam betul lah. Memang berpeluh-peluh kan. Lelah, ada semput pula kan, lelah. Dalam mimpi tu kan. Tapi bila sedar, Alhamdulillah. Tak betul rupanya. Mimpi je. Kalau betul ilah, dekat kita lah. Tapi Alhamdulillah tak betul. Kita akhirnya nak buat macam tu, tuan-tuan. Lebih kuat. Dunia ni mimpi je. Susah macam mana pun kita kadang-kadang kita nak duit payah. Kadang-kadang anak kita ada masalah, bini kita ada masalah, dengan orang jiran ada masalah. Kita pergi stres, sakit kepala, orang tu marah kita, orang ni marah kita. Susah je kalau kita kerja pejabat macam tu, bos marah kita, orang bawah kita marah kita, Allah Allah. Macam-macam. Stres. Pak, kita mati. Oh, rupanya benda tu macam isi je, benda dapat. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, apa yang kita dah kita susah yang lepas-lepas, sekarang susah lagi tak? Sama tak rasa sakit dia masa kena tu? Tak sakit, tak ada lah. Sama juga kenikmatan yang kita pernah dapat, macam mimpi. Lepas kita kena mimpi buaya, tiba-tiba pak dapat mimpi yang bagus pula. Mimpi kahwin anak raja. Seronoknya. Dah lah selamat daripada gigit buaya kan tadi. Dapat nikah dengan puteri raja. Allah, masuk istana, subhanallah, cantiknya. Buat makan, pelayan dia bawa. Sekali naik kereta, naik jet pribadi pergi buat rata dunia. Tak pasal sejak Mungkinnya. Kalau lah betul kan. Macam tu lah dunia. Kita senang macam mana pun. Senang kaya. Berlangut-langut kekayaan kita, kehebatan kita yang ada. Pak mati. Allah. Tak ada kan. Yang dulu jawatan-jawatan kita tinggi-tinggi. Orang hormat, orang respect kita, orang puji kita, orang duduk. Uyung kita, uyung kemari sana, orang duduk sebut nama kita. Habislah. Macam mimpi, tuan-tuan. Itulah akhirat yang kita kejar, tuan-tuan. Beza je dengan dunia. Bila kita sampai di akhirat, apa yang kita buat? Bekalan yang kita ada, itulah yang akan menentukan. Boleh makan ke tak kita? Ada tempat tidur ke kita? Selamat ke kita? Surga ke neraka ke tempat kita walia sebelah? Habis tak ada peluang lah. Sebab apa? Sebab tiket yang kita dapat cuma tiket sahaja. Tak boleh balik lah. Pergi dan tidak akan kembali.
kembali lagi. Itulah tuan-tuan, patutlah bila kita duduk dunia ni, kita kena cari jalan juga macam mana pun, macam mana kita nak mengajak semua benda-benda yang kita buat ni menjurus ke akhirat. Buatlah tuan kerja-kerja lah. Kita bekerja, saya bekerja. Kerja tapi biar jadikan dunia, dunia kita sebagai akhirat. Kita duduk dengan anak kita, kita pergi main apa futsal, main badminton ke, kita pergi ke laut ke, kita pergi ke ladang ke, kita pergi kerja pejabat ke. Biar tak apa, pergilah. Tapi adjust dia supaya dia tu jadi ibadat. Jadi saham akhirat. Macam mana keadaan dia? Sebelum turun, ya Allah, aku pergi ni kerana engkau, ya Allah. Nak pergi ke laut, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku pergi ni cari rezeki yang engkau halalkan. Kerana nak jaga anak-anak, beri pendidikan pada anak-anak, nak didik anak dengan baik, engkau redha aku, ya Allah. Minta Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Ya? Bercakap sama dengan Allah. Allah Ta'ala ni, ya Allah, mudah je sebenarnya. Tak adalah payah bahasa-bahasa yang pelik-pelik sangat. Nak berdoa kepada ya Allah, sesungguhnya Allah. Skrip. Itu baca doa tuan-tuan. Berdoa tak sama. Berdoa dengan baca doa tak sama. Berdoa ni mudah je. Doa. Doa ni apa? Kita minta. Ingat tak tuan-tuan masa kecil-kecil itu, kita pergi minta duit dengan ayah kita? Ada tak? Wahai ayah anda, sesungguhnya anak anda amat memerlukan wang sebanyak 10 sen. Tolonglah ayah anda, perkenankan permohonan anak anda ini. Berilah ayah anda 10 sen pada anak anda. Ada ke? Tak ada tuan-tuan. Ayah ada 10 sen. Itu je ayah bagi tak? Bagi. Mudah je doa tuan-tuan. Dan kita dengan Allah Ta'ala pun macam tu juga. Mudah je. Ya Allah, aku ni sebenarnya duduk seorang-seorang. Aku ada masalah ni, ya Allah. Macam kita borak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala faham? Faham. Aku ni sebenarnya, Allah, ada banyak masalah ni. Cakap, duduk lepas-lepas bayang, duduk seorang-seorang. Tapi masa Allah tak ada lah. Kalau Allah ada, Allah kata, benda pun masalah ni. Cakap seorang-seorang ni tak? Masa Allah tak ada lah. Ada rumah, bangun malam-malam, semain tahajud, ya Allah, aku ni ada masalah. Dan aku tahu apa masalah aku. Dan aku tahu juga, dan aku yakin saya, Allah tak ada rumah yang boleh bantu aku, sekarang kau dia boleh bantu. Tolong. Takkan aku tahu apa yang aku nak. Simple je. Itu kalau kita cakap macam tu, tuan-tuan, itu lahir daripada hati. Lahir daripada, dan hati tak payahlah sekirik-sekirik lebih-lebih. Berlakon je, tuan-tuan. Doa ni benda yang mudah, benda yang biar lahir daripada hati kita. Doa bahasa Melayu tuan-tuan lebih afdal. Doa dalam bahasa Melayu lebih afdal bagi saya, pandangan saya, sebab apa? Kecuali kalau kita faham betul. Kalau kita faham betul yang Arab tu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca doa Arab, kita boleh menangis. Bacalah Arab. Tapi kalau baca doa bahasa Melayu, kita boleh menangis. Afdal kita baca doa bahasa Melayu. Faham, Tuhan faham. Ya? Itu lebih mudah kita berdoa daripada kita duduk hafal skrip. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Sebab itulah kita kena dapatkan. Jadi tuan-tuan, cuba kita jadikan setiap amalan. Macam mana kita ni sekarang tuan-tuan, biar umur-umur macam saya ni, 48, dekat 50 ada, 50 ada 60. Sebenarnya, saya bila saya duduk menung-menung, ya Allah, banyaknya terlepas. Rasa banyaknya terlepas kita ni. Terlepas apa? Sepatutnya masa-masa muda-muda kita ganjakan amalan kita. Alhamdulillah ada orang muda kita. Masa muda lah kita nak kumpul duit akhirat. Bukan duit dunia saja, duit akhirat. Duit dunia kumpul lah. Tapi kumpul duit akhirat sebab apa? Bila kita dah sampai kepada umur-umur yang macam kita ni, tak larat dah tuan-tuan. Nak berdiri lama-lama pun tak larat. Nak semayang banyak-banyak pun tak larat. Sakit lutut lah, sakit pinggang, macam-macam jenis sakit ada. Kata. Jadi kalau kita tak buat masa muda kita, kalau kita tak buat masa muda kita, kita nak larat masa tua, tak larat tuan-tuan. Kita bimbang apa? Bila sampai tiket hari keberkatan kita, kita sampai tak cukup.
Sebab akhirat ni benda mahal. Akhirat ni benda yang amat mahal. Syurga ni benda mahal. Bukan semua orang layak, tuan-tuan. Saya tak berani kata saya layak masuk syurga. Cuma harap-harapnya Allah Ta'ala sayang, kasih saya, belas kasihan Allah Ta'ala je yang boleh memasukkan kita dalam syurga. Nak harap amalan tak layak, tuan-tuan. Nak claim, ya Allah. Aku dah semayang yang wajib-wajib semua aku dah buat, alhamdulillah, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala kata nak nilai, kalau aku nilaikan mata yang aku bagi sebiji dengan kau, habis. Habis, tak cukup pun. Nak kira amalan kita, kalau Allah Ta'ala nak tuntun, katalah, amalan, nak kira amalan-amalan kita dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, memang tak terhitung, tuan-tuan. Memang tidak terhitung. Jadi sebab itulah kita kena ambil peluang juga, buat benda yang kecil-kecil, tuan-tuan. Dulu saya pun tak herau juga, tapi bila sampai profit mereka umum macam ni, benda-benda kecil pun kita kena ambil bukan. Contoh mudah. Untunglah siap tadi. Siap tuan-tuan. Tuan-tuan sama datang masjid kan? Mungkin di akhirat kita semua menyesal kerana tak jadi siap. Kenapa? Mungkin untung orang jadi siap. Semua orang datang semayang. Yang wajib semua buat, alhamdulillah, sama, salah. Alhamdulillah, insyaAllah Allah Ta'ala jadikan kita semua masuk syurga. Tapi pergi-pergi jumpa akhirat, jumpa Allah Ta'ala, jumpa siap. Siap ada ke sini, Masya Allah. Kita pun berjalanlah rumah dia. Rumah kita pun dah hebat. Orang masuk syurga ni, paling-paling lekeh punya syurga, dia punya apa nama ni, istana dia. Sebesar langit dan bumi, luas langit bumi. Itu paling lekeh tuan-tuan. Tapi pergi rumah siap, rumah cantik juga, luas ke istana yang hebat. Tapi tengok dia punya perabot, ya Allah. Hebatnya. Tengok sini, dia punya dinding lain daripada kipar istana kita lah. Istana kita dah hebat. Tapi tengok, siap dia lebih pula. Apa salah? Tanya-tanya tahu apa? Saya dulu, masa jadi siap, pantang nampak tak cicak. Dekat masjid, saya ambil. Tuan-tuan tak ada pahala tu. Besar pahala dia tu. Benda kecil kan? Benda kecil. Tapi bila jumpa, bila di-convert duit dunia dengan duit akhirat ni tuan-tuan, kalau kita buat dengan lillahi ta'ala ikhlas, Masya Allah, kecil lah. Nampak lekeh kan? Nampak lekeh je. Tapi bila bawa ke akhirat, subhanallah, dia akan jadi besar dan kita akan menyesal, ya Allah, kalaulah aku tahu sebesar itu pahala yang boleh aku dapat di dunia, dulu aku akan cari ke banyak-banyak tajicat. Contohnya, hebat tajicat sebab aku dia simple. Yang kita nampak, tapi kadang-kadang kita pun tak nampak. Itu contoh. Contoh satu lagi tuan-tuan, kalau kita contohnya pergi masjid, ada duit, tengok duit. Ada duit tebal duit. Belum, Allah 50. Masuk balik. Cari-cari nak keluar, takut orang nampak kan. Tengok 10 orang besar lagi. Masuk balik. Kan? Raba, tengok. Ada 5 ringgit. 5 ringgit pun besar lagi. Masuk balik. Cari apa? Mak keluar. Keluar sikit. Raba, ada bunyi ting-ting-ting-ting. Yang ting-ting-ting ambil tuan-tuan. Ambillah ikhlas. Ya Allah. Kalau aku bagi banyak takut tak ikhlas, bagilah 10 sen. Ting, meriah. Ting-ting-ting bunyi kan. Alhamdulillah. Dengan amal-amal yang dia sedia ada, dengan 10 sen itu dimasuk syurga.